pemirsa, ada kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi mengenai Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memantau penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kapolri juga menjenguk korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi di 3 posko pengungsian. Kapolri berkunjung ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin sore. Setibanya di posko tanggap darurat, Kapolri menerima laporan dari Karo Ops Polda NTT terkait dengan wilayah terdampak paling parah. Kapolri bersama dengan rombongan kemudian menuju ke posko desa Bokang dan posko desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, untuk melihat kondisi para pengungsi. Selain berdialog dengan para pengungsi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memberikan bantuan kepada para pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Siap, satu hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.